Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, video kali ini kegiatan saya di pagi hari. Jadi sebelum saya beberes, saya mau masak dulu. Nah, masakan saya kali ini seperti biasa ya, masakan rumahan aja. Kali ini saya kepengen masak tumis toge dicampur sama tahu kulit dan daun kucai. Kemudian saya juga mau goreng tempe ya teman-teman. Lalu gak ketinggalan, saya juga nanti mau bikin sambal. Nah, kali ini saya masaknya seperti itu aja, karena saya tuh masih punya ayam goreng 5 potong. Karena kemarin saya bikin ayam ungkep digoreng semua. Saya pikir tuh ada teman anak saya mau makan di rumah, tapi ternyata mereka tuh tidak mau makan di rumah. Jadi ya udah, itu masih ada sisa 5 potong. Masakannya seperti ini aja kali ini ya. Sambil nunggu tempenya matang, ini saya iris dulu bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabe. Saya gunakan cabe campur ya teman-teman, cabe merah, cabe hijau, sama cabe rawit. Kemudian tambahkan daun salam lengkuas. Nah, ini tempenya tuh enak banget ya teman-teman, tempe bungkus seperti ini, apalagi kalau belum matang semua ya. Jadi masih mondol gitu loh teman-teman. Kalau mondol itu kedelainya masih berasa cetit-cetit gitu ya, belum berjamur semua. Ini favorit saya banget kalau tempe bungkus seperti ini ya teman-teman. Cuman saya harus pesen dulu sama Mbak Sayur yang lewat ya, karena kalau di warung nggak ada tempe yang seperti ini teman-teman. Oke, untuk bumbunya saya tumis dulu ya, sampai matang, sampai wangi, sampai berubah warna kecoklatan seperti ini. Kemudian kalau sudah matang, tinggal masukkan cabenya, lengkuas, dan daun salamnya. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan tahunya dulu ya teman-teman, supaya tahunya itu matang, bumbunya meresap. Kemudian tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur atau penyedap lain sesuai dengan selera ya, keinginan. Lalu tambahkan gula merah ya, saya gunakan gula merah cair teman-teman. Kalau sudah, masukkan togenya berikut dengan daun kucainya ya teman-teman. Kalau nggak ada daun kucai, pakai daun bawang juga enak, sama aja. Jadi menurut saya daun bawang atau daun kucai itu bikin masakannya tuh terasa lebih meriah ya, warnanya hijau gitu ya, bikin nambah selera. Alhamdulillah tumis togenya sudah matang. Ini masakannya simpel banget ya dan cepat, karena toge itu kan cepat matang ya teman-teman. Alhamdulillah saya suka banget menu yang seperti ini ya. Menu tumisan, kemudian tempe goreng anget-anget, dan gak ketinggalan nih, saya juga mau bikin sambal. Nah, kali ini sambalnya saya goreng ya, cabenya campur ya teman-teman, tapi tidak pakai cabe hijau karena tinggal sedikit. Besok mau bikin tumis cumi asin ya, cabe hijaunya. Jadi kali ini saya menggunakan cabe rawit aja, cabe merah, bawang merah, kemudian terasi digoreng. Kalau sudah, diulek ya, tambahkan dulu penyedap dan garamnya ya. Alhamdulillah sudah matang semua, dan ini ayam yang kemarin masih sisa teman-teman, sayang banget ya. Jadinya ya udah, kali ini saya masaknya seperti ini aja. Oke, langsung aja saya mau makan ya teman-teman. Sebelum saya beberes, saya isi amunisi dulu supaya badannya itu lebih kuat ya untuk bekerja beberes. Supaya tidak lemes ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya makan dulu ya. Oh ya teman-teman, masak apa nih hari ini? Pokoknya apapun yang kita masak, kita makan, kita tetap harus bersyukur ya, karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Masalah masakan itu enak atau enggak, kita yang ngerasain ya teman-teman. Dan menurut saya kalau menu masakan itu tergantung dari selera ya, karena setiap orang itu pasti selera makannya itu berbeda-beda. Alhamdulillah ini tuh enak banget ya, walaupun menunya seperti ini. Saya suka banget tumisan kayak gini ya, jadi bisa makan pakai tangan teman-teman. Apalagi pakai sambal, pakai kerupuk, wah nikmat mana lagi yang kudustakan.
Oke, setelah saya makan, sudah ada tenaga nih. Jadi sekarang saya siap-siap untuk beberes ya. Jadi sebelum saya beberes rumah, saya mau jemurin baju dulu. Karena tadi pas saya masak itu sambil giling baju ya teman-teman. Saya giling bajunya itu dua gilingan gitu, dua ronde. Terus ini saya jemur di depan teras karena di samping itu di belakang kendaraan jemurannya sudah penuh ya teman-teman. Jadi saya bagi dua, saya menggunakan jemuran seperti ini aja karena bisa didorong ke depan deket pagar sama di depan jendela ini ya. Jadi kalau pas hujan itu tidak bakalan tampias kena air ya. Dan di sini tuh cepat kering, saya sukanya, walaupun mungkin terlihat tidak rajin ya, tidak rapi karena di teras, tapi nggak apa-apa. Terus jemurannya juga nggak setiap hari ya. Terus paling beberapa jam juga sudah kering, langsung saya lipetin gitu. Dan setelah jemurin baju, langsung saya beberes kamar anak saya yang di depan. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya pasang spray, saya bersihin dulu di bagian atas kepalanya ini ya. Karena pastinya banyak banget debu, makanya saya bersihin menggunakan Kanebo yang lembab atau dibasahin dulu ya. Pokoknya semua perabotan, semua barang-barang itu saya bersihin dulu menggunakan Kanebo basah. Nah ini anak saya tuh masih berantakan banget, ada tas, ada seragam yang tidak jadi dipakai karena hari ini tuh anak saya alhamdulillah sudah mulai mau MPLS gitu ya. Jadi ada persiapan untuk MPLS di hari Senin besok. Nah tadinya dia pikir pakai seragam pramuka, ternyata pakai seragam olahraga, jadinya dia tuh buru-buru nggak langsung dimasukin ke lemarinya teman-teman. Terus tasnya juga masih berantakan di kasur ya, karena dia pakai tas ransel. Oke, sekarang saya pasang dulu untuk spraynya ya. Jadi ini spraynya itu terlalu besar menurut saya. Ini tuh ukurannya 180 spraynya, sedangkan kasur saya itu ukurannya 160 ya. Jadi ini kasurnya tuh tidak pakai per teman-teman, hanya pakai busa biasa aja, tapi alhamdulillah juga sudah nyaman banget ya dipakai untuk tidur. Alhamdulillah pasang spraynya sudah selesai. Sekarang saya lanjut mau bersihin mejanya. Jadi ini mejanya kosong, tidak ada apa-apanya ya. Paling di dalam laci aja itu ada skincare anak saya, terus ada buku-buku kecil gitu ya. Dan ini tuh banyak banget debunya karena anak saya juga jarang banget untuk beberes, nggak tahu kenapa ya. Padahal menurut saya si ibunya nggak males-males amat ya, tapi anak saya tuh sebenarnya mau bantuin, cuman harus disuruh gitu loh bun. Kalau cuci piring sih sebenarnya dia tidak harus disuruh karena memang kewajibannya dia setiap hari cuci piring gitu ya. Tapi kalau untuk nyapu terus lap-lap gitu harus disuruh dulu. Terus ngerjainnya juga asal-asalan, yang penting di lap-lap aja gitu. Kalau saya kan harus teliti ya, kalau masih ada yang kotor ya pasti saya ulangin lagi. Oke, ini saya jemur dulu jemuran handuknya ya, karena kalau di dalam terus suka lembab ya teman-teman, masih basah. Jadi biar enak pakai handuknya itu dikeringin dulu ya, dijemur sebentar di depan. Lanjut saya bersih-bersih dulu perabotannya ya, dilap-lap dulu menggunakan Kanebo basah ya, supaya tidak ada debu-debu yang nempel teman-teman, karena rumah saya itu cepet banget berdebu, nggak tahu kenapa. Padahal rumah saya juga sering tutupan gitu ya, jarang banget pintu kebuka. Tapi ya mungkin karena angin gitu ya, angin sawah ya teman-teman. Jadi setiap hari itu memang harus dilap-lap gitu teman-teman.
Oke, lanjut sekarang saya bersihin sofanya ya. Jadi saya masih pakai sapu lidi ya, digebuk-gebuk aja seperti ini. Menurut saya ini juga udah bersih banget ya. Karena belum ada vakum teman-teman, gak apa-apa. Seperti ini aja udah menurut saya udah bisa membantu untuk membersihkan sofa ya. Kadang-kadang saya terlalu semangat suka pada rontok lidinya ya. Karena kalau gak semangat gitu kayak apa ya, beberesnya tuh kayak tanggung gitu loh bun. Jadi pengennya tuh yang semangat, kenceng banget. Kadang-kadang tetangga saya suka nanya lagi ngapain sih mbak, blak-bluk-blak-bluk kayak gitu. Oke, ini vasnya juga saya lap-lap ya, karena pasti banyak banget debu. Terus placemat-nya ini apalagi ya, rawan banget debu-debu nyelip ya teman-teman. Lanjut dilap-lap semua ya, pokoknya sampai kaki-kakinya juga dilap. Oke, sekarang saya sapu-sapu dulu untuk lantainya ya teman-teman. Jadi untuk sapu itu saya bedain ya untuk ruang tamu dan dapur, karena kalau dapur itu takutnya nanti ada minyak-minyak yang kebawa ke depan. Nah untuk sapu itu saya boros banget ya teman-teman, bolak-balik tuh ganti sapu. Ini sebenarnya sapunya tuh bagus, cuman kok saya kurang nyaman ya, karena pendek terus keras gitu loh, beda banget sama sapu ijuk gitu ya teman-teman. Tapi kelemahannya kalau sapu ijuk itu cepet banget habis karena pada rontok. Nah kalau yang ini tuh nggak bakalan rontok, cuman ya itu teman-teman tongkatnya nih pegangannya suka lepas gitu loh, muntir-muntir kayak gitu terus lepas terus keras gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak nyaman ya, tapi ya mau kayak gimana lagi, ini juga masih bagus, mau beli juga mikir ya. Terus kalau beli insya Allah sih pengennya sapu ijuk lagi, nggak tahu kenapa ya, walaupun jadul tapi yang penting bagi saya tuh nyaman dipakai, karena yang beres-beres kan saya ya teman-teman. Nah lanjut sekarang saya ganti sapu dulu karena saya mau nyapu di bagian dapur. Tapi kalau sapu yang ini agak mendingan ya, karena pegangannya itu agak panjang, terus senarnya juga tidak terlalu kaku banget, padahal lebih murah. Nanti deh kalau yang tadi itu benar-benar tidak bisa dipakai atau benar-benar gak nyaman, kayaknya saya memang ganti sapu lagi ya. Mungkin belinya kalau tidak ijuk ya yang seperti ini aja. Tapi memang ya paling enak tuh yang ijuk, tapi ijuknya tuh yang megar teman-teman. Saya punya ijuk tapi tidak megar juga nggak enak dipakai. Oke, sekarang saya mau ngepel dulu ya, karena anak saya itu lagi sekolah, tidak bisa bantuin saya untuk ngepel ya. Dia pulangnya sore teman-teman. Nah ini saya gunakan cairan pembersih lantai yang aromanya sereh ya, karena kalau aroma sereh itu kayaknya enak banget ya, seger gitu teman-teman. Terus katanya sih bikin serangga itu nggak mau mendekat, entah benar atau tidak, karena ini biasanya kan aroma serehnya bukan sereh asli ya, jadi sintetis, tapi mending lah yang penting aromanya tuh enak menurut saya. Ngepel bagian depannya udah selesai, sekarang saya lanjut ngepel bagian dapur ya. Jadi kalau dapur itu saya ngepelnya itu terakhiran, karena airnya itu saya gunakan bekas yang untuk pel-pelan di depan aja. Karena kalau dapur dulu itu kan takutnya nanti pasti ada minyak-minyak itu ya teman-teman. Alhamdulillah nggak terasa pekerjaannya udah selesai semua ya, udah masak, udah jemur baju, udah beberes rumah ya, nyapu, ngepel, lap-lap. Seneng banget rasanya kalau lihat rumah udah bersih, udah rapi, udah wangi. Sekarang tinggal mandi, lalu istirahat sejenak. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, baik yang komen maupun tidak. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.